escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview, bermain sekaligus bagikan kepada kalian semua satu game yang sangat legend dulu. Saya rasa kita semua pernah main game itu dulu, yang akhirnya sekarang setelah sekian lama ada versi ofisialnya di Android guys. Jadi selama ini kalau kita mau main, bernostalgia main game ini, kita cuma pakai emulator gitu. Jadi belum ada keluar versi Android. Ini pertama kalinya keluar resmi versi Androidnya game legend ini. Nah, game apa itu? Game itu adalah Crash Bandicoot. Oke, yang mengaku gamers dulu pasti main game ini, atau setidaknya nonton orang main game ini dulu gitu. Game legend. Nah, sejauh ini belum pernah, seperti saya bilang tadi, belum pernah ada keluar versi Android, dan sekarang sudah keluar versi Androidnya. Oke, gimana gameplaynya? Apakah masih sesusah dulu? Masih menegangkan dulu? Langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya. Ini masih kayak early access gitu guys. Gameplaynya, karena versi Android mereka buat portrait guys. Terus kayaknya gameplaynya kayak Temple Run tapi dipadukan dengan atau sub-base server, dipadukan dengan khas Crash Bandicoot tentunya. Oke, kalau kalian lihat grafisnya sama suaranya, itu memang khas Crash Bandicoot banget guys. Oke, Crash, I have detected one of Dr. Neo Cortex Nitro and drones in Turtle Woods. Gave you shield. The Nitro portal serve gave you shield. Blast it back. Gave you shield. Blast it back to its own dimension. Find the Nitro and drone will look. Oke, langsung aja tap to run. Tap to spin. Oh, gitu guys. Iya kan? Kayak Temple Run atau Subway Surfer, tapi dikombinasikan dengan itu ada aku. Oke, kalau menurut gue unik lain ya. Checkpoint, nice. Oke. Nah, yang membuat kita suka banget game ini dulu apa? Ya, nggak dapet dong lain. Ya, yang membuat kalian suka game ini apa kira-kira guys? Defeat Nitro An. Oke, cara defeatnya gimana ini, by the way? Ya? What the heck? Berarti gimana dong ini? Berarti kita cuma menghindar aja tuh gimana ya? Bentar ya. Saya udah nggak baca baik-baik lagi tadi gimana. Oke. Nah, kalau mau hancurin ini gimana ya? Oh, bisa hancurin dua-dua. Nah, Nitro-an ini gimana ya? Defeat Nitro-an. Kita coba menghindar aja dulu ya. Yang mana yang harus dibalikin ya? There is the Nitro Andron. Throw the Nitro Portal Serum. Oke. Oh sudah, cuman gitu guys. Maksudnya cuma menghindar. Gue kira harus balikin yang dia lempar gitu. Tet. Ya walaupun memang lebih seru kalau gameplaynya kayak dulu gitu ya, melewati rintangan. Tapi yang gini ada seru ya lain juga sih. Sweet, you got the Nitro Andron's power game. That's will show Dr. Neo Cortex. Now, oke. Okay. Balik ke portal.
Padahal grafisnya udah keren kalau mereka buat. Tapi nggak apa-apa lah ya. Stealing Power Games. Oke. Nah, ini raja-rajanya yang akan kita lawan. Jadi Dokter Neo biasa niat jahat, tapi adik-adik dari kelas ini dapat menyadarinya gitu. Itu kayak story singkatnya. Oke. Level 1. Continue. Kemudian ini udah mati. Kadang ini. Oh, kayaknya gini guys. Per stage itu. Ini kan kita udah kalahin. Kita kalahin dulu mini bossnya 4. Baru kita akan lawan raja. Kayaknya gitu guys. Oke. Kemudian. Run. Konsepnya gue suka ya. Ini by the way yang buat ini, yang bikin Candy Crush guys, yang bikin game ini, atau developer atau publisher ya mungkin ya. Global just. Ah, oh harus di smash guys. Harus diputar, itu gak bisa ditabrak ternyata guys. Oke. Nah. Gak segampang yang diperkirakan ya pasti. Ciri khas dari game ini adalah kesusahannya itu loh guys. Ya bisa lihat atas ternyata. Ya harus diputar, itu dia masalahnya. Kotaknya itu nggak bisa. Harus diputar, itu yang gue lupa. Gue lupa terus. Bahkan checkpoint push. Time to come back to our base. Checkpoint pun harus diputar guys. Kalau enggak akan mati. Oke, balik. Oke, selesai. Masih gampang karena masih di awal. Itu dia masalahnya. Continue. Oke. Kemudian, nah, lawan bosnya. Ini kayak lawan mini boss. Oke. Nah, uga-uga ini pun harus diputar ya. Sliding aja. Nice. Sliding. Kalau untuk visualnya gue suka banget sih jujur ya. Sama soundnya. Masih berasa banget gitu. Crash Bandicoot-nya. Ini kalau ini kalau kalian cari di Play Store belum ada ya. Cari Play Store nggak ada. Karena masih terbatas gitu. Jadi kalian gini aja loh, apa? Cek di deskripsi video, ada yang link di luar Play Store ya. Yang harus kalian install gitu. Nggak kena dong. Hmm.
bisa lihat atas sih sebenarnya ya. Lebih banyak buahnya di atas. Nah, saya penasaran nih musuhnya kayak gimana. Checkpoint. Oke, itu dia musuhnya. Kalau nitro cap gimana nih? Kayaknya cuma menghindar lagi deh kalau nitro cap. Mana dia nih? Itu kan? Buset. Hai! Tiba-tiba muncul gitu dong. Kampret lah. Kalau main ini kalian harus fokus guys ya. Ini gue karena cuma asal review nggak terlalu fokus. Tapi kalau untuk Crash Bandicoot yang lari-lari gini ada juga kan? Harus hafal atau harus jeli ya ngelihatnya. Buset. Nah. Oke. Okay. Gitu sih. Nah, ini akan lebih seru kalau kalian lawan raja dan seterusnya, guys. Oke. Okay? Kira-kira itu aja untuk gameplaynya. Jika kalian suka dengan game dan video ini, silakan like, komen di bawah, kode saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.